Kehangatan Pesta Keamatan pada hujung bulan depan diserikan lagi dengan Bubazoi Tavantang atau Mr. Keamatan. Tidak hanya di Sabah, pertandingan itu turut giat berlangsung di Semenanjung. Empat orang pemenang akan mewakili Semenanjung ke acara utama Bubazoi Tavantang di Sabah Jun ini. Daripada 23 orang peserta, tuah menyebelahi Owen Jaikon berusia 27 tahun yang dipilih sebagai juara. Manakala pegawai polis penjara yang berkhidmat di Melaka, Daryl Kang Gim, dinobat selaku nat juara. Bukan sahaja mempertandingkan rupa dan intelek, ia juga dilihat sebagai platform untuk memperkasa adat dan budaya suku kaum yang terdapat di negeri di bawah bayu, antaranya Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus.